kalau apa lihat buku ni ya, rasa macam dah lama tak belajar matematik tau. Sebab ialah sekolah kan, matematik. Yeah, kalau dalam bekerja ni jarang bermain dengan angka. Apatah lagi kalau kita dalam penyiaran ni wartawan, betul, agak kurang sedikit bermain kita dengan angka. Kita banyak main dengan alphabet je. A, B, C kan. 1, 2, 3 jarang lah. Kecuali duduk dalam meja ekonomi je lah. Kan? Tapi apa yang kita nak bawakan untuk anda adalah salah satu inovasi yang dilahirkan oleh Mara Japan Industrial Institute, MJII. Yang mana mereka berjaya menghasilkan satu teknik menghafal sifir dengan mudah, khususnya bagi kanak-kanak. Jadi hari ini kita bawa si penciptanya, pencipta formula ini dan juga testimoni untuk kita lihat bagaimana keberkesanan formula ini. Kita bersama dengan Cik Nurul Ilmi Masakan selaku pensyarah Mara Japan Industrial Institute dan juga anaknya sebenarnya, ya, anak lakinya, Adam Irfan. Pelajar tahun 4 SK Bandar Seri Putra. Apa khabar kedua-duanya, sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, selamat pagi. Pagi. Jom, sebelum kita buat demo, kita cerita dululah sikit sebanyak berkenaan dengan formula ini yang dicipta. Yeah. Okey, InsyaAllah, Alhamdulillah. So, teknik inovasi FastMat ni, saya dah asaskan bermula pada tahun 2015. Okey. So, kami ada banyak inovasi lah. So, bermula dengan buku yang yang pertama. So, ini buku yang kedua saya. Iaitu buku Kuasai Sifir Tanpa Hafal dan Genius Asas Matematik. So, yang ini ada banyak teknik inovasi. Bukan sahaja sifir, kita ada penambahan, penolakan, penerapan, pembahagian dan juga hebat juga. Dan pada awalnya, kita buat buku yang pertama. Ini buku yang pertama. Oh, okay. So, buku ni khas untuk pelajar tingkatan 4 dan 5. Khas untuk matematik tambahan. Dan inovasi dalam buku ni ada banyak. Ada lebih kurang dalam 30 teknik yang barulah. Tidak ada dalam buku teks yang boleh digunakan dalam peperiksaan dan juga dalam market. Cik Ilmi, mereka sendiri formula? Mereka sendiri. Macam mana? Kita modify dia punya teknik untuk pelajar faham lah. So, pengalaman saya mengajar 12 tahun. So, bermula pada tahun 2005 menjadi College Politeknik Mara. So, saya nampak pelajar ni memang ada masalah dengan matematik. So, saya pindah ke MRSM Kuala Lipis pada tahun 2006. Juga pakai yang sama. So, 12 tahun mengajar di MRSM Kuala Lipis, di IKM Kuala Lumpur. Dan last mengajar di Mara Japan. So, saya nampak macam pelajar ni perlu ada inovasi dalam matematik. So, bila kita tukar kepada innovation, dia nampak dia impact yang sangat-sangat bagus lah. Apa sebenarnya punca kelemahan seseorang itu untuk mengira dengan pantas dalam matematik ni? Dia matematik sebenarnya bukan benda yang susah. Dua perkara yang penting. Yang pertama, kena faham ataupun faham konsep asas matematik itu sendiri. Sebagai contoh sifir, asas adalah nombor. Contohnya, kita akan buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu adalah asas lah. Tetapi yang paling penting adalah dia punya teknik. Saya akan bagi demo kejap lagi. Satu soalan, kita boleh buat lebih kurang dalam 10 ke 20 cara. Tapi saya akan share 5 je lah. Apa yang kita nak bagikan tumpuan ialah teknik sifir nombor ganjil. Yes. Ini bukan hashtag ya. Ini dia punya simbol untuk ataupun teknik. Tapi nama dia. Nama kita bernamakan sebagai teknik hashtag. Hashtag memang hashtag lah. Situ. Hashtag sifir sebab nombor ganjil. Simbol hashtag kan. So, kita gunakan hashtag. Pelajar pun senang nak. Hashtag. So, kita boleh implementation dalam dia punya. Dan dekat pelajar yang dah besar pun juga kan. Jomlah kita mula demo dah. Tak sabar tengok. So, kita bagi dua demo. Anak saya akan, sorry, ada Irfan akan demo untuk sifir. Lepas tu saya akan buat demo untuk kuasa dua lah. So, ke mana yang start ni? Boleh Irfan, silakan. Dahulukan Irfan dulu lah. Irfan dulu untuk teknik ni. Irfan nak berikan penjelasan ke atau Cik Ilmi nak berikan penjelasan ni? Tulis, saya akan silakan. Kita bermulakan dengan sifir. Sifir nombor ganjil. Maksudnya sifir nombor ganjil ni 1 3 5 7 dengan 9. Tapi 5 tu kita skip sebab 5 ni biasa. Betul. Okey. Sekarang ini untuk sifir. Ini untuk sifir 1 hingga 9 tapi kita fokus pada yang ganjil. Apa cara kita buat tu? Kita buat step. Step sayang. Okey, macam ni tu apa tu? 1 2 3 1 hingga 9. So 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9. So, semua orang boleh buat kan? InsyaAllah. Prasekolah yang 6 tahun pun boleh buat benda yang amazing macam ni. So, step yang kedua, Adam? Bulatkan di hujung. Bulatkan nombor yang di hujung. So, sifir 1, sifir 3, 7 dan juga 9. Ini sifir ganjil lah. So, kita akan buat sifir 1, Adam. Buat benda yang sama juga. Kita susun nombor 1 hingga 9. Sifir satu fokus dia pada nombor satu lah. Kemana Adam arahnya? Ke kanan. Arahnya ke kanan. Satu darab satu. So, sifir satu dah berjaya lah. Sifir satu.
kita baca ke kanan. So, okay. 1, 2, 3, ah. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini biasa. Okey. Okay. Ada punya sifir 3 pula. Okay. Sifir 3 pula. Okey. Oh, maksudnya kalau kita melihat, contohnya sifir 1 tadi, kita lihat atau arah, ikut arah ke kanan sahaja. Tu maksudnya jawapannya ke arah ke kanan. Arah ke kanan. Itu sifir 3 arahnya ke? Untuk. Ini pun kita perlu bulatkan juga. Sifir ni arah ke bawah. So kita akan baca ke bawah. Ada. So 369 12. Dan kita perlu baca meningkat. So lepas 9 12 lah. Lepas 12 15 21 18 dan juga 27. Okey. Sifir 7 pula Adam. Dah selesai sifir 3. Sifir 7. Tapi biasa kalau kita sebagai pelajar tak perlu buat banyak hashtag lah. Kita akan buat hanya satu jadual saja. So dengan satu jadual ni kita akan buat. Yalah, bila dah main. So kita akan buat arah ke kanan, ke bawah, ke kiri, ke atas. So baca satu jadual saja. Cuma ni kita nak mudahkan penonton. Kita buat empat pecahan lah macam ni. Cuma ya, mungkin saya tak tahu nak katakan sebagai kelemahan ataupun tidak. Tapi apabila kita melakukan formula seperti ini untuk mengingat sifir. Contohnya kalau cikgu tanya, tiba-tiba ya, ad hoc, 7 kali 7 berapa contoh? 7 kali 8 macam mana tu? So sebenarnya, belum hafal lah kan? Dia hafalan nanti akan datang selepas dia faham konsep hashtag. Contohnya simple je, kalau kita dalam exam, terlupa sifir. So apa dia punya alternative face? So tak ada. So dengan hashtag ni, dia lupa ke, dia tak ingat ke whatever. So dia boleh jawab insyaAllah hanya dengan hashtag sahajalah. Okay, so sifir 7 dah siap. 7 baca ke atas, so 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63. Tanpa menghafal. Maksudnya, okay, ada beberapa cara. Pertama, kita bulatkan das nombor yang kita nak jawapannya. Betul. Lepas tu kita lihat arah pembacaan jawapan itu dan tambah nombor di hadapan. Tambah nombor di hadapan. 1, 2, secara meningkat. Okay. Contohnya macam 14. So lepas 14 sure 21. So kita akan buat 2 di depan lah. So number depan ni kena tambah lah. Depends pada lokasi ataupun kepada situasi dia macam mana. Okay Adam, 9. Sifir 9. Sifir hashtag ni yang saya tunjuk hari ni untuk sifir ganjil sahaja. So ada lagi banyak sifir untuk nombor genap. 2, 4, 6, 8 kita gunakan hashtag yang sama, nombor juga berbeza. Kita gunakan 2, 4, 6, 8 0, 2, 4, 6, 8. So, menitik ni yang sama. Kita bulatkan yang hujung. Bacaan dia sama juga. Satu tu ke kiri, ke bawah, ke kiri dan ke kanan. So, teknik ni adalah teknik terbaik. Sebab mungkin kita adalah pioneer dalam teknik ni. InsyaAllah kalau kita boleh innovate dan boleh wawarkan kepada semua rakyat Malaysia. InsyaAllah. So, bukan sahaja MES ni benda mudah. Tapi membantu untuk pelajar tu rasa macam tak susah lah. Cuba Cik Ermi kongsi sikit bagaimana sebenarnya Cik Ermi boleh mendapat ilham untuk terbitkan formula seperti ini. Macam Cik, dia ilham ni kena dengan pengalaman lah. Bila kita mengajar, saya mengajar banyak level. Daripada sekolah menengah, sekolah rendah dan juga kita ada sekolah yang diploma level kan. So, bila kita mengajar, lama-kelamaan tu kita ada idea. So, idea-idea tu kadang saya macam luar biasa ya ni kan. Tapi itu Allah berikan orang kata memudahkan. So kita boleh buat benda-benda yang baru macam dan membantu ramai pelajar. Berapa lama masih dia ambil untuk cipta formula ni? Saya dah buat buku, aktif buat buku tahun 2015. Okay. Tapi sebenarnya buku ni kita ada yang kita gabung idea jugalah. Macam hashtag ni saya gabung dengan juga Hafizi. So kita gabung dua orang. So kita win-win situation lah. Dia buat sikit, kita buat sikit. Tapi dalam masa tempoh dalam 2-3 tahun jugalah kita boleh hasilkan. Cuma tahun ni kita dah ada teknik, kita dah ajar pelbagai sekolah dan sebagainya. So, saya buat buku. So, buku tu yang akan sampaikan kepada pelajar lah. Adam, ceritalah sikit kat sekolah cikgu ajar macam mana lepas ayah cerita ajar Adam berkenaan dengan formula ni, apa yang Adam rasa? Cikgu terkejut tak? Kenapa hafal cepat? Senang. ada cikgu yang terkejut tak? Macam, cikgu dekat sekolah terkejut ke? Tengok kenapa Adam tiba-tiba ni hebat sifir ni? Petik jari je dapat. Tapi tu, sifir 9 contohnya nampak? 9 tu ke kiri. 9, 18, 27, 36, 45, 54. Kita buat just buat macam tu saja. Dia punya arah ni ikut clockwise tu? Clockwise. Dia ada terus arah dah? Arah daripada jari besar tu. Rajam lah. Okey, ini untuk ganjil. Bagi yang genap pula, dia ada? Sama. Konsep yang sama. Cuba Adam, tolong kita buat. Kita share dia punya jadual saja. Jadual saja. Boleh padam. Ini apa?
Okey, agak mudah ya bagi untuk bagi kesusui macam usia seperti Adam, mereka senang untuk memahami kaedahnya kerana tidak perlukan pengiraan. Hanya memerlukan bagaimana pergerakan untuk dibaca dan juga tambah hashtag juga. Okey. Ini untuk nombor genap. Kita akan cuba sifir. Mereka tanya sifir 5 boleh ke? Sifir 5 kita guna jadual lain. Oh. Jadual dia 50 50 50 50. So 2468 02468 itu saja. So seawal tahun 1 pun anak dah boleh hafal dah. Okey. Contoh sifir 2, kita baca arah yang sama iaitu ke kanan. Okey. So kita kena dapat 2468 meningkatlah 10 12 14 16 18. So sifir 2 dah berjaya. Sifir 6. Sifir 6, 8 ni yang pelajar susun hafal. So, kita akan buat arah ke bawah. So, 6, Adam. 12, 18, 24, 30, 36 meningkat lagi. 42, 48, 54. So, tanpa buat hafalan pun. Kita just buat dalam bentuk pola nombor sahaja. Sifir 8 tadi ke kiri lah. So, 8, 16, 24 dan sebagainya. Dan juga sifir 4 tadi ke atas. So, 4, 8, 12 dan seterusnya. So, cover dah sifir 1, 2, 3, 4, 5, kita ke AV kejap, 6, 7, 8, 9. Okey, ini bermakna setiap mereka perlu menghafal arah itu arah sendiri. Sahaja. Kalau arah, salah arah, salahlah jawapannya. Tapi simple, arah tu kita buat secara rectangle kan? Secara segi empat, kanan, bawah, kiri, atas. Okey, sebenarnya ada satu lagi teknik. Itulah. Yes. Itulah. Teknik itu sifir. Fast math. So, untuk sifir ini kita dah selesaikan dengan tadi hashtag. Saya nak share untuk level sekolah menengah pula. Okey. So, tadi saya beritahu, matematik ini mudah jika kita kuasai dengan cara teknik yang bagus. So, contoh yang paling mudah, kita akan buat 11 kuasa 2. Secara... Yes, kuasa 2. Ini untuk sekolah rendah lah. Sekolah rendah, sorry. So, 11 kuasa 2, contohnya. Asasnya, dia adalah 11 kali 11. Oh, ya, betul. So, saya mula tadi, dalam matematik, nak kena faham asas dahulu. Okay. Cara mengira, kita akan buat bentuk lazim. Ini cara biasa. Bentuk lazim, kita akan buat 11 kali 11. Sure, jawapan adalah 121. Tapi apa yang saya nak cadangkan kepada semua, sebenarnya matematik ni kena ada teknik yang mudah atau inovasi. Okay. So, apa yang saya akan buat? Kita akan buat teknik yang pertama. Nama ni teknik garis lukis. So, 11 ni, line yang pertama. Satulah. Okay. So, yang ni line yang kedua. Ni 11. Satu, satu. Okay. Darab tu, maksudnya silangkan dia. Okay. So, jawapan ni ada kat situ. Nampak tak? Satu, dua, satu. Ke tak nampak? So, satu. Intersection point. Satu. Dua. Dua. Satu. Satu, dua, satu. Bagaimana intersection, satu, intersection. Dua, satu. Satu, dua, satu. Pertemuan dua line tersebut. Okey. Ini adalah inovasi menggunakan yang mudah. Ini kaedah pertama. Kaedah kedua, kita buat menggunakan cara darab depan. Okey. 11 darab 11 means 11 darab 1, 11. Sebelah darab satu lagi, kita buat macam ni. So, kita jumlahkan. Juga kita akan dapat satu, dua, satu. Ini teknik yang kedua. Okay, teknik yang ketiga, kita akan buat menggunakan kaedah yang ini form 1 dah belajar. Kita gunakan 11 ni adalah 10 tambah 1. Juga kuasa 2. Okay. Saya punya teknik, saya namakan dia sebagai KDK. Kuasa darab kuasa. Saya ambil KDK ni sebab kipas KDK kan. So senang nak tahu tagline dia. So K ni untuk kuasa. So maksudnya 10 ni kuasa 2. So 100. D darab. Darab ni maknanya 2. Darab 10. 2 ni. Okay, so 20 darab 1, 20 lah. Tambah 20. Okay, yang ketiga kuasa balik. 1 kuasa 2. So sama kan jawapannya? Ini teknik yang ketiga. Okay, last teknik. Banyak yang keempat, ada banyak. Saya boleh buat 20 teknik. Hanya satu solution saja. Wow. So, contohnya yang ketiga, kita ada 10 tambah 1 tadi. Kuasa 2, maksudnya dia ada 2 kali lah. Means that dia adalah 10 tambah 1,
then 10 tambah 1. Okay. Ah, yeah. So kita buat cara senyum. Ni macam dagu kan? Mm. So 1 kali 10? Oh, 10. Okay. 10 kali 10? 1 kan? Ni 10. So yang ni 10 kali 10? 100. 1 kali 1? 10. Jumlahkan semua. 120 sah? 1 juga. Okay, okay. So contoh-contoh teknik lah. So ada lagi banyak. Tapi perkongsian masa tu. Tapi itu antara yang mudah yang biasa kita buat. So dalam buku yang saya buat, ada 4 buku tu. Kebanyakan yang teknik yang baru, yang tak ada kat market, yang kita inovasikan lah. So kita ada 12 tahun mengajar. So pengalaman tu yang buat kita lebih advance ke depan. Setakat ini respon daripada mereka yang menggunakan pemilik? So buku yang tu kita dah sampai kepada masyarakat dan lebih kurang 1,000. 1,000 naskah dalam tempoh 10 hari sahaja. Yeah. Wow. Then dia punya impact dia dari pihak selain. Cuma saya nak share juga, kita ada bagi free innovation teknik menggunakan app sahaja. Kalau boleh peluang, saya boleh share. Silakan. Okay. So, memandangkan tak ramai yang tahu tentang kita punya program, so kita akan buat. Saya dah bina satu app secara percuma sahaja kepada semua masyarakat, insyaAllah. Okay. So, ni mungkin boleh katakan sebagai bonus raya lah kan. Okay. So ini untuk apps. So apps tu adalah apps, Fast Maths apps. Okay. So boleh pergi Google Store. Okay. Cari Fast Maths, kita akan buka lah. Ini lepas saya, ini lepas kita install. So kita boleh buka dalam folder FastCifi. Ini percuma saja kita beri kepada belajar. Okay. So ada banyak teknik. Semuanya boleh ini dapatkan satu saja. Okay. So tengok tu, ada teknik silang, teknik jari, teknik pola, teknik SOS. Dan kita berikan nota juga sebagainya. So kalau kita nak buka, kita berikan video secara percuma sahaja. So ini kita punya team juga Fizi, dan kita berikan secara video-video yang sudah sekali lah. Kita teknik, kita bikin saja video sahaja. Okey, baik. So, walaupun, Baik. Okay. Ini memerlukan masa yang panjang lagi sebenarnya untuk kita belajar salah satu teknik atau itu pun baru sebahagian sahaja dari sebahagian teknik. Sahaja. Tapi kita akan boleh dapatkan semua teknik itu di aplikasi yang dinyatakan tadi, Fast Math. Betul. Apa-apa pun, terima kasih pada Cik Umi. Terima kasih Adam. Terima kasih Adam. Lepas ni Adam boleh ajar sepupu pula. Sebagainya. Adam Math A plus lepas ni. Okey, baik. Itulah sikit banyak berkenaan dengan matematik kami dapat kongsikan kepada anda. Sekarang ni kita nak bawa anda saksikan satu pikisan. Pikisan dari Langkawi. Berkenaan dengan? Berkenaan dengan selamat pulang perantau. Perantau mana ni? Balik kampung lah. Okey, jom kita ke Langkawi.